Pemerintah Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KIP tahun 2020. Penghargaan yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin tersebut merupakan capaian kepatuhan pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik selama 8 tahun berturut-turut. Pemerintah Aceh mendapatkan penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan kategori informatif. Selain Aceh, ada 9 provinsi lain yang juga mendapat anugerah dengan kategori serupa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut dan berharap semoga prestasi ini dapat dipertahankan sebagai badan publik yang informatif. Rabu 25 November 2020. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan prestasi keterbukaan informasi yang diperoleh Aceh pada tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Tahun ini, Aceh berada di peringkat kelima di bawah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah Sumatera, Aceh menjadi provinsi terbaik. Ketua KIP Gede Narayana mengatakan, badan publik yang dimonitoring adalah sebanyak 348, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 badan publik. Dari hasil Monef itu terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif. Badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan persentase 9,8% dan pada tahun ini menjadi 17,24%. Menurut Gede, inovasi badan publik dan layanan informasi publik menjadi penting ditakar, karena layanan informasi publik tidak boleh berhenti di masa pandemi, namun justru menuntut improvisasi, inovasi, dan kolaborasi dalam memenuhi hak publik akan informasi publik di masa pandemi. Saya menyampaikan selamat utamanya kepada Dinas Kominfo karena prestasinya dalam hal keterbukaan informasi publik. Tahun lalu kita masih menuju informatif kategori penghargaan level 2, tahun ini kita naik ke kategori penghargaan level 1, yaitu level informatif, dan hanya 10 provinsi dari 34 provinsi yang mendapat penghargaan level 1. Dari 10 provinsi ini kita berada di urutan kelima sesudah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh. Nah, di Sumatera kita nomor 1. Hanya 2 provinsi dari 10 provinsi di Sumatera yang mendapat kategori informatif. Kita nomor 1, Bangka Belitung nomor 2. Nah, berdasarkan pengumuman tadi, lonjakan prestasi kita Aceh dalam hal keterbukaan informasi publik sangat spektakuler, luar biasa. Nah, minggu lalu kita juga dapat penghargaan nomor 1 di seluruh Indonesia tentang perhatian terhadap konsumen, kepedulian konsumen dari Menteri Perdagangan. Ya, kita bersyukur semua prestasi ini mudah-mudahan tahun depan tidak-tidaknya bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Terima kasih.